Papa lagi nungguin siapa? Kok luar? Iya, kok di luar, Pak? Kalian gak usah pura-pura deh. Emang Papa gak tahu kalau kalian itu bukan dari hutan, tapi dari Tante Raisa? Bikin malu aja. Ngapain sih kalian pakai minta-minta Tante Raisa untuk kembali kerja di sini? Kak Tina itu jahat, Pak. Masa Papa gak percaya? Iya, Kak Tina itu jahat. Apa tuh? Gak ada yang nangis. Kirain ada segala. Gak taunya Kak Tina. Mas, katanya Mas ngomongnya gagah. Tina, maaf. Saya tahu bagaimana perasaan kamu. Biar saya selesaikan anak-anak saya ini. Makasih ya, Pak. Papa baik banget jadi Papa. Makasih. Udah. Pokoknya nanti saya akan kasih pengertian ke anak-anak. Kalian tahu apa akibatnya? Main fitnah itu nggak bagus. Tina, sudah. Saya akan berusaha untuk ambil tindakan tegas kalau gini caranya. Ya, suaranya jauh ya. Ngapain sih? Ya apalah, kau kan nangis tadi. Makanya aku kasih bahwa kau buat aku. Anak-anak, Papa gak bisa ngebiarin kalian seperti ini. Kalian harus Papa kasih hukuman. Kalian bersihin kandang sekarang juga. Tapi, Pak. Gak ada tapi-tapi. Cepetan. Maaf ya Tina ya, maafkan anak-anak saya dan sekarang kamu boleh pulang cepat. Makasih ya Mas. Apa sih? Apaan sih dia kalau ini galak kali sama Abang? Apa adik-adik? Kalau gitu kita adik kakak dong. Ya, terus Abang manggil apa dong kalau gitu? Ya Tina! Saya kayaknya nggak mau balik lagi. Gimana ya sama nasib kita? Matilah awak ini kalau dijadikan dompet sama tas. Aduh. Bergerak. Kita harus bergerak. Gimana caranya ngelawan Tina? Ya gimana kek? Dipikirin dah. Ya tuh, binatang aja kayak tahu kalau ada bahaya datang. Kita nggak boleh biarin itu terjadi. Setuju. Kita satu keluarga besar sini. Jadi kita harus saling bantu. Kalau gitu kita temu